kampung yang di daerah saya ya, yang kalau dikasih makan selalu makan aja dia. Malah aku dikerubutin aku semalam. Mantap bener-bener. Kalau yang di, udah mendingan yang di rumah aja lah. Ini next time kita lewatin aja ya. Soalnya yang di sini udah mampu dia beli makanan boy. Jadi nggak usah kita perhatikan lagi. Oke, thank you banget ya guys ya, buat orang-orang yang sudah membantu mendoakan para kucing warteg begini ya. Pasu-pasu tadi kucingnya nggak datang ke sini bos. Kita kasih dua-duanya aja kan, biar lebih seru gitu kan. Mana ya tadi dia di sini? Apa dia ngilang? Oh dia ngilang karena dia takut ya sama kita ya. Wih jangan buka masker dong. Dia kayak kucing beneran aku. Nah, dari si tukang ini ya. Tukang apa tuh? Si tukang nasi uduk? Bukan. Maksudnya si tukang ini ya. Si tukang telepon. Telepon apaan lagi? Ikannya ya, katanya jangan lupa disampaikan salam buat para kucing nonton. Jangan lupa kalian juga menyapa para kucing juga ya, karena kucing itu peternakannya lagi sales. Maksudnya angka kelahirannya juga banyak kok kayak manusia gitu. Yaudah, oke guys, see you next video. Bukan see you next video sih ya, ini aku terakhir nih nanti yang deket rumah guys. Masih ada lagi soalnya, masih ada belasan di rumah. Oke deh, let's go. Ikannya udah dibuatin, maksudnya kucingnya udah dikasih obat buat ikan. Mantap. Dia lahapan kayak gitu tau. Tuh dia udah mulai ngerasain guys. Rasa apanya namanya, rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada, maksudnya rasa ikannya. Tuh kan rasa ikannya kayak kekurangannya selalu di olahan tempenya guys. Dari kemarin atau gimana nggak tahu guys, pokoknya kekurangannya di situ aja. Lebihnya kayak bihun gitu-gitu sama nasi uduknya oke sih, telurnya juga oke. Jalan ke Cisauk, pulangnya membeli rambutan. Kalau ada orang yang lagi minta tolong, jangan lupa kita sambut dengan gaya orang hutan. Ternyata saya mempunyai karakteristik seorang penyamun ya. Penyamun. Kalau saya pembohong ya. Pembohong. Nah, maksudnya pemantun guys. Pemantun ya, bukan penyamun, bukan pembohong guys. Pemantun. Wih, gokil. Nih, dinyalain dong lampunya biar ada lighting, namanya lighting guys. Kenapa saya suka nggak ada lighting? Karena ya tahu sendiri ya, channel ini sangat gembel sekali. Nggak ada faedahnya. Bikin video setiap hari buat apa? Ya buat menghibur kalian semua lah ya. Mau buat apa lagi guys? Pokoknya yang penting kita semua sama-sama ketawa, sama-sama seru. Meskipun yang diceritain nggak ada yang dibahas. Kadang-kadang ya cuma ngomongin orang yang gay doang. Ngomongin orang yang lesbian, yang gay, yang selingkuh. Ya kerjanya cuma begitu-begitu aja. Ini channel kayaknya lama-lama bangkrut ini guys. Nggak bercanda guys. Jadi kalau dipikir bangkrut nggak juga ya. Saya thank you banget loh. Channel saya ini ternyata udah dapat hari ini nih ya 4.800 views seharinya. Lumayan lah ya. Dari biasanya cuman 15, 30 dulu lebih parah guys. Nggak ada yang nonton. Nol parah. Sekarang ya udah ada 4.800. Tetapi Balta bisa menjadi besar seperti ini. Surga ya. Bisa macet, bisa. Mantap bos.